Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa khulafaihi wa zurriyatihi ila yaumiddin amma ba'. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengurniaan kesihatan, kelapangan masa dalam pada mana kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dapat kita memenuhi tuntutan rohani. Ya. Tatakawwanul insan min maddatain. Dalam kitab falsafah beritahu bahawasanya manusia itu terdiri daripada dua elemen. Apakah elemen dia? Yang pertama disebut sebagai jasad. Yang kedua roh. Jadi ulama mentafsirkan ataupun membahaskan bahawasanya setiap daripada elemen-elemen tersebut ada turun dan naiknya. Apa maksud turun dan naik? Jasad ni bila banyak lebih makan kita, dia naik. Ya? Kita ada penimbang. Setiap ujung bulan kita timbang. Tengok. Minggu ni 65. Minggu depan 70. Bermakna naik 5 kilo. Itu jasad. Kemudian boleh berubah. Kalau hari ni gelap, kalau hari ni cerah, pergi mancing tengah laut tak pakai topi, balik pada mancing gelap sikit kan, mungkin sebab sunburn dan sebagainya, dia boleh berubah warna dan sebagainya. Jadi daripada sudut jasadiah ni kita boleh atur. Kalau kata minggu depan kita nak kurangkan berat kita sebanyak 5 kilo, maka kita berpuasa dan sebagainya, kurangkan makan, kurangkan karbohidrat, banyakkan protein, macam kelas diet kita ni. Ada pun ulama kata yang bahagian jasad ni ada orang yang tertentu untuk dirujuk. Siapa orangnya? Tak lain tak bukan adalah doktor. Elemen yang kedua disebut sebagai rohani. Sama juga berlaku juga perubahan. Jadi dalam pada mana kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memasang charger kepada rohani kita. Telefon kita seharian kita guna, waktu malam kita cas. Tak cukup kalau kita cas selama 5 atau 10 minit, kurang-kurang 1 jam baru penuh. Kita ni dalam sehari Allah SWT wajibkan 5 waktu. Maka kita kena buat wajibkan 5 waktu tu untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita cas telefon, dalam pada mana kita cas kemudian kita main lagi telefon tersebut, kita guna, kita pasang lagu dan sebagainya, maka dia akan terganggu bateri dia. Terganggu. Sama seperti solat kita. Dalam pada mana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak memfokuskan solat kita, tidak kita menghadirkan kehusyukan di dalam solat, terganggu rohani kita. Jadi lakukan amal ibadah ikhlasan li wajhillahil karim. Seterusnya kita tambah pula dengan pengajian-pengajian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kefahaman kita di dalam agama, dan Allah SWT memberatkan timbangan mizan kita di akhirat kelak, dan Allah SWT memberikan peluang kepada kita beramal dengan apa kita belajarkan, insyaAllah. Kembali kita kepada kitab Al-Arba'in Hadisan li Siddiqiyah Abdullah Muhammad As-Sadiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حديث yang ketujuh betul buku surat 8 Abi isnadina al-muttasil ila masyakhina لعفعنا الله به بعلومه وبعلوم مشايخه في دارين آمين الحديث السابع حديث yang ketujuh عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة رواه الطبراني بإسناده حسن أيضا daripada معاذ بن جبل رضي الله عنه daripada رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda tiadalah seorang hamba itu melakukan perbuatan di atas muka bumi muka surat 8 nampak kan? Muka surat 8 atas hari itu melakukan perbuatan di atas muka bumi ini dengan sum'ah dan riak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menzahirkan keburukan hamba tersebut pada hari kiamat muslimin muslimat mati Allah di dalam hadis ini menceritakan tentang dua keadaan ataupun dua sifat yang mazmumah dua sifat yang tercela yang mana sifat ini berlaku terhadap manusia yang pertama sekali disebut di sini maqama sum'ah apa maksud sum'ah sum'ah dan riya' Sum'ah ini sesuatu perbuatan yang dilakukan secara sembunyi akan tetapi menceritakan, mengkhabarkan kepada orang nanti insyaAllah saya letakkan contoh Riak maksud riak ni menzahirkan ibadah atas tujuan diperlihatkan oleh manusia dan meminta pujian daripada mereka itu riak riak dan sum'ah ni berbeza senang kata perbezaan dia apa riak ini menanti-nantikan pandangan daripada orang dan juga ucapan ataupun menantikan pujian daripada manusia diperlihatkan amalannya adapun sum'ah dia menceritakan perbuatan baiknya ataupun ibadahnya atas dasar apa untuk dia mendapat pujian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dua sifat ini adalah penyakit yang paling halus. Penyakit yang paling halus. Kebanyakan daripada para alim ulama di antara penyakit-penyakit yang menyebabkan mereka itu hilang kawalan ataupun hilang daripada atas kejalan yang benar inilah dia.
itu ujian kepada ahli ulama, orang-orang ahli agama. Allahu Akbar. Melakukan sesuatu amalan untuk diperlihatkan. Kemudian menceritakan amalan-amalan yang dilakukan kebaikan untuk mendapat pujian. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, perbuatan riak dan sum'ah ini adalah perbuatan yang meminta kedudukan di dalam hati setiap manusia, agar dia itu diperlihatkan seorang yang bersifat mahmudah. Membuat sesuatu perkara ibadah supaya mendapat kedudukan ataupun mendapat title orang yang baik di hadapan orang yang melihatnya. Muslimin muslimat Allah, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang melakukan perbuatan amal ibadah untuk mendapatkan keduniaan ini, pujian, mendapat pengiktirafan daripada hati manusia, daripada pandangan manusia, maka dia akan dapat apa yang dia mahukan. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tetapi ingatlah, mereka-mereka itu yang melakukan amal ibadah semata-mata hanya untuk diperlihatkan kebaikan di sisi pandang manusia, ulaika lahum fil akhirati illa an-nar. Maka Allah SWT menjanjikan azab yang pedih di akhirat. Takut, kali ini kita kena takut. Jika penyakit ini menjadi asbab untuk hilangnya keberkatan, hilangnya niat yang baik daripada orang agamawan, bagaimana pula kita? Bagaimana pula kita? Ini adalah perkara yang amat ditakuti. Takut-takut perbuatan kita ini terdapat di antara salah satu penyakit ini. Perhatikan tuan-tuan, kerat diri kita. Kita belajar untuk kita mengetahui perbuatan riak dan sum'ah ini bukan untuk kita mendapat lesen menghukum orang riak ataupun sum'ah, tapi kita lihat dulu diri kita. Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, dan Allah SWT menjadikan kita insan manusia hambanya yang ikhlas di dalam melakukan amal ibadah kepadanya. Al-Imam Ibn Abdul Salam menyatakan, dinukilkan di dalam kitab Fathul Bani syarah bagi Sahih Bukhari, bahawasanya sifat riya ini, perbuatan riya ini, seorang hamba itu melakukan sesuatu ibadah li ghairillah, bukan kerana Allah. Dan perbuatan sum'ah itu perbuatan yang dia sembunyikan, akan tetapi dia menceritakan supaya dia mendapat pujian yang baik daripada manusia. Allahu Akbar. Dan contoh banyak, contoh-contoh itu sangat banyak. Cuba kali ini apabila saya menyatakan makna riak dan makna sum'ah, maka saya harap semua faham. Setiap daripada kita ini setiap hari melakukan amal ibadah, maka kita kawal, kita jaga niat kita, jaga amal ibadah kita. Jangan sekali-kali kita rosakkan dengan dua sifat ini. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud din.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Perkataan ikhlas ini dituntut, perbuatan ikhlas ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْبَعْضِ. Orang solat pun kena celaka. Salah satu sebabnya apa? الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Melakukan solat untuk diperlihatkan oleh manusia bahawasanya dia itu seorang yang baik, menghiasi solatnya, berdiri lama-lama. Tujuannya apa? Apabila orang melihat, aku membaca ayat yang panjang, aku membaca surah yang panjang, sujudku lama, permintaanku sangat banyak. Ini kena jaga hati kita ni, kena jaga. Seperti kisah-kisah yang pernah saya ceritakan pada minggu-minggu yang lepas, seorang alim ulama yang zuhud, yang mana dia dijemput untuk datang hadir ke satu majlis makan malam. Saya ulang semula cerita dia. Maka ulama yang zuhud ini, dengan pakaian yang zuhud, dengan ilmu dia dan sebagainya, diminta oleh unit protokol pada ketika itu untuk memakai pakaian istana yang cantik. Maka dia tidak mahu memakai pakaian tersebut. Kerana apa? Dia tahu diri dia itu macam mana. Orang memandang kepada pakaian dan orang berbangga dengan pakaian, riak. Diperlihatkan manusia, dia ini seorang yang alim, dia ini seorang mufti yang besar. Maka kerana diarahkan untuk memakai pakaian tersebut, dia pakai, tak ada masalah. Okey, saya boleh pakai dan saya hadir pada majlis tersebut. Selepas dia diminta untuk dibacakan doa makan, dia dibacakan doa makan. Maka ketika majlis makan, apa yang dilakukan? Mengambil makanan tersebut, menyapu kepada pakaian. Ini riya yang sebenarnya. Pakaian-pakaian ini yang menjadikan kamu melihat saya bahawasanya saya ini orang yang alim di kalangan manusia. Maka ini yang saya lakukan. Untuk apa? Merendahkan diri dia. Sebagian ahli ulama sufi mengatakan, bagaimana kita untuk menghilangkan dua sifat ini? Kita pergi kepada tempat yang jijik, kita lihat bilik air, kita lihat tandas. Bukan sekadar tandas dan bilik air di rumah kita, ni di surau, di dalam masjid. Kita tengok, kita lihat dan kita basuh. Kalau kita masih lagi merasa berat, as-sum'ah war-riyak, kata alim-ulama sufi, masih ada. Jadi bila dah basuh tu, jangan cerita pula. Telepon pengurusi-pengurusi, penat saya. Kenapa? Saya baru sudah basuh bilik air masjid. Ada satu kisah di India sana. Kita api India kan, tahu kan macam mana kan, kita gelap, kita ambil ayam, bertingkat-tingkat dan bertindih-tindih manusia. Kalau kata dapat tempat duduk tu, dia berbuat macam mana? Dia ludah dulu tempat duduk tu supaya orang lain tak duduk. Nak kata kan, sendat ni kita pergi di India. Jadi bayangkan, dalam begitu ramai manusia di dalam kita pergi tu, ada bilik air, ada tandas. Kita boleh bayangkan bagaimana rupa tandas kalau dah manusia yang padat sebegitu rupa di dalam ketampi. Maka masuk seorang alim ulama ni dengan pakaian yang lengkap, berjubah, berserban dan sebagainya. Orang lain tunggu kan, ketuk-ketuk, oi cepat, apa kau buat lama sangat dalam bilik air ni. Bila dia keluar, dia di dalam keadaan pakaian yang tidak sempurna seperti mana dia masuk. Serban dia dah tak ada, kopiah dia dah tak ada, yang tinggal baju pagoda dengan kain pelekat sahaja. Dia masuk ke dalam plastik, dia keluar. Orang masuk tengok, betul ke bilik air kita api bersih macam ni? Maka orang yang masuk melihat siapa yang keluar, dia mengikuti bahawa dia ini adalah seorang alim ulama'.
dan orang tersebut belajar bagaimana untuk menundukkan diri, dan dia mendapat hikmah daripada perbuatan ahli ulama tersebut. Itu. Jadi tersebut disebut juga di dalam kitab Fathul Bari bahawasanya dalam pada mana kita melakukan amalan, kita sembunyikan amal kebaikan kita ini bertempat. Sebagai contoh apa? Orang yang menulis kitab, kalau dia sembunyikan amalan dia, dia tak tulis jadi apa kita? Tak dapat kita. Ini dia mengizharkan ilmu dia supaya apa? Kita dapat manfaat daripada perbuatan dia. Itu dibolehkan. Perbuatan amal baik supaya manusia dapat manfaat daripada perbuatan tersebut, ini dibolehkan. Dan ini dibolehkan. Kalau tidak, semua orang buat amalan sorok-sorok, kitab ini, menulis kitab ini satu amalan yang baik, satu ibadah. Kalau alim ulama dulu tidak menulis, macam mana kita nak baca apa? Jadi di sana, di dalam kitab Fathul Bari menerangkan bahawasanya boleh sesuatu amalan itu kita izharkan, kita tunjukkan. Untuk apa? Yang mendapat manfaat, seperti mana contoh cerita tadi. Dan dia masuk dalam keadaan pakaian dia yang bersih, lengkap, berserban dan sebagainya. Bila dia keluar daripada bilik air, rupa-rupanya dia basuh bilik air tersebut dengan pakaian dia. Dia basuh dengan serban dia, dia basuh dengan jubah dia, dia lap bilik air tersebut dalam keadaan yang bersih. Orang yang masuk kata, betul ke bilik air? Kereta api bersih macam ini. Jadi dibolehkan. Tepuk dada tanya iman. Jadi di akhirat kelak Allah Subhanahu Taala menyatakan, kata alim ulama, bahawasanya orang yang melakukan amal ibadah itu untuk mendapatkan pandangan manusia, maka di akhirat Allah Taala menamplak dia. Cari manakah manusia atau manakah insan yang kau melakukan amal untuk kau mendapat pahala daripadanya. Mintalah daripadanya. Kalau kita buat sesuatu amalan untuk mendapatkan pujian, maka di akhirat kelak Allah Taala akan tanyakan, siapa yang berhak, siapa yang mampu untuk memberi engkau pahala? Maka tak akan ada manusia yang mampu memberikan pahala di akhirat kelak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan perkara tersebut. Maka oleh sebab itu, kul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Ikhlas itu daripada agama. Keikhlasan itu adalah daripada agama. Agama kita yang mengajarkan tentang keikhlasan. Jadi ahli sufi mengatakan, bagaimana kita nak tahu perbuatan kita ini sama ada dia terjatuh dalam golongan riak ataupun sum'ah? Ada tiga petanda. Pertama, apabila manusia melihat kita berasa sungguh-sungguh melakukan perkara tersebut, itu kena jaga-jaga. Kenapa aku rasa macam lain macam ni? Bila ramai orang ni aku rasa macam excited. Kena hati-hati. Yang kedua, berasa malas kalau tak ada orang yang melihat. Yang ketiga, suka apabila mendapat pujian. Begitu juga sebaliknya. Manusia apabila dia memuji bukan daripada usaha kita, maka percayalah suatu masa nanti dia boleh mengkeji kita bukan daripada perbuatan kita. Maka pujian dan celaan daripada manusia itu bukanlah bersifat hakiki. Pujian yang sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, manusia hari ini suka memuji kita. Kau ni baik, kau ni memang inilah kawan aku dunia akhirat. Hati-hati tuan-tuan. Orang yang macam ini, yang memuji kita tak tentu masal, yang bukan daripada sebab kebaikan kita, dia memuji kita, hati-hati dengan kawan macam ini. Suatu masa nanti dia boleh memfitnah dan mengkeji kita pula. Baik? Suatu masa nanti dia akan buat.
Yang pertama tadi dia berasa sungguh-sungguh kalau manusia melihatnya. Ini hati-hati. Hati-hati. Dan berasa malas kalau tidak ada yang melihat. Ini di antara sifat orang munafik. Wa hum kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ni dia solat dalam keadaan malas kalau tak ada orang yang melihat dia. Kalau orang melihat dia, dia akan solat betul, betul. Sujudnya lama, rukuknya lama. Dan orang-orang yang bersifat munafik ini tidak lain dan tidak bukan, mereka mengingati Allah begitu kurang, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan yura'unan nas, apabila dia melihatkan orang, dia akan menampakkan kesungguhannya bahawa sebenarnya dia lah orang yang benar-benar mengingati Allah. Sebenarnya apabila berada di belakang, dialah yang paling malas. Jadi hati-hati. Seterusnya Allah SWT memperingatkan kita, allazina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Ingat, orang-orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya, jangan sekali-kali berniat untuk diperlihatkan manusia akan kebaikan yang dilakukan untuk mendapat pujian. Kena jaga, kena jaga. Lakukanlah perbuatan bersedekah infak itu liwajhillahil karim, kerana Allah Subhanahu wa taala. Tangan kanan yang memberi tidak diketahui oleh tangan kiri. Itu kata Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Jadi perbanyakkan doa supaya Allah SWT menjadikan setiap amalan kita ini liwajhillahil karim. Banyakkan berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya kitab Nusul Subsar. Kita dalam tajuk mengatasi dosa-dosa. Apabila kita dah kenal pasti apakah perbuatan perlakuan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai satu dosa, maka kita kena mengatasi perbuatan tersebut. Kena berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan dosa-dosa. Kerana apa? Dosa-dosa itu dia membuatkan kita ini merasa gelisah, membuatkan kita ini sebagai manusia berasa was-was, gelisah. Aku ni dulu pernah berhutang dengan orang kan, tapi aku ni tak sempat nak bayar. Macam mana ni? Di atas satu dosa dia berhutang tu menjadikan manusia itu tidak senang, berasa kegelisahan. Kemudian khayalan sakit tanpa adanya satu penyakit yang sebenar dalam tubuh. Dia tak tahu apa sebenarnya penyakit aku ni. Rasa tak sedap aja. Nak berjalan, nak tidur, nak mandi, nak makan, rasa tak seronok seperti mana biasa. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mengatasi dosa-dosa yang kita telah lakukan? Lihat pada muka surat 23. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min kharaj. Ayat Tuhan Allah Ta'ala katakan, tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan di dalam agama itu sebagai satu petunjuk ataupun jalan keluar bagi menyelesaikan segala masalah. Jadi dosa ini satu masalah. Tak lintat bukan, kita kembalilah kepada agama, yang mana agama sahajalah yang mampu untuk mengubati penyakit jiwa kita. Agama sahajalah yang mampu untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Agama adalah unsur penting dalam mengubat jiwa yang kadang-kadang ditimpa kegoncangan-kegoncangan dan penyakit-penyakit jiwa. Kerana agama adalah jalan menuju akal sebagaimana ia adalah jalan menuju hati. Maka agama umpama alat pencuci otak bagi setiap orang. Sebagaimana agama adalah pembantu terbesar bagi manusia untuk mengatasi ketegangan-ketegangan dan pertentangan-pertentangan yang cenderung menimpanya. Jadi bersyukur kita sebagai orang yang beragama Islam, kita ada ubat untuk selesaikan masalah yang merosakkan jiwa dan hati kita. Apakah dia? Lihat
pada muka surat 25. Mengatasi rasa berdosa. Di antara hal-hal yang disepakati ahli ilmu jiwa adalah bahawa manusia merasakan kejemuan dan kegoncangan dalam jiwa dan akalnya dan kelelahannya di badannya sehingga disediakan baginya kesempatan-kesempatan untuk mengungkapkan, menjelaskan fikiran-fikiran yang menyakitkan dan membuatkannya tidak boleh tidur. Di antaranya adalah bisikan-bisikan hati yang membuat manusia tidak boleh tidur adalah perasaan berdosa. Maka bagaimanakah untuk selesaikan masalah ini? Lihat buku surat 26 perenggan yang keempat baris ketiga dari bawah. Adapun Islam, maka ia membenarkan teori pengakuan. Nampak? Daripada atas tu perenggan 1, 2, 3, 4 perenggan keempat. Dalam perenggan keempat tu baris ketiga dari bawah, perkataan adapun Islam, maka ia membenarkan teori pengakuan. Yang pertama adalah teori pengakuan. Kita kena mengaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ya Allah, 10 tahun yang lepas aku pernah melakukan perbuatan yang dosa, telah melakukan dosa kepadamu ya Allah. Perbuatan yang mungkar. Kita mengaku dulu terhadap perbuatan. Sama ada perbuatan tersebut kita lakukan terhadap manusia ataupun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian adalah urusan Allah semata-mata sehingga tidak boleh manusia yang lemah mengaku dosa kepada manusia seperti dia. Maka manusia dalam keadaan berdosa dan merasakan besarnya dosa serta teguran hati nuraninya boleh melapangkan perasaannya dengan berlindung kepada Tuhannya dengan solat. Yang menghapuskan dosa-dosa dan mengakui dosanya kepada Allah serta meminta ampun darinya. Jadi kembali ke pangkal jalan, di dalam solat kita sertakan doa. Apakah doanya? Lihat pada muka surat 27. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amalkan doa ini. Wahai Tuhan kami, kami telah menginaya diri kami dan jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, nescaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Doa ini dibaca oleh siapa? Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa alaihi salam. Mereka membuat pengakuan terlebih dahulu, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami di atas dosa-dosa yang kami lakukan. Ini sedar dulu, buat pengakuan apa yang kita dah lakukan, dosa-dosa yang lampau. Kemudian kita bacakan doa ini, amalkan. Rabbana zalamna, dia merujuk kepada kami, wahai Tuhan kami. Ketika ini, peristiwa ini berlaku selepas Nabi Adam AS dan juga Hawa AS dicempakkan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini, di atas kesilapan yang dilakukannya ketika mana berada di dalam syurga. Maka Nabi Adam AS dicempakkan di tempat yang lain, begitu juga Hawa AS dicempakkan di tempat yang lain. Maka dia mohon berdoa kepada Allah SWT untuk bertemu. Maka apabila telah bertemu, mereka menyatakan penyesalan di atas perbuatan dia ataupun maksiat yang dilakukan di dalam syurga. Maka inilah doa yang mereka bacakan. Ini sejarah doa. Maka kita ini silsilahnya datangnya daripada Nabi Adam alaihi salam. Amalkan doa. Amalkan. Al-Quran juga menyebut perkataan Nabi Allah Musa yang mengakui dosanya. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lah. Wahai Tuhanku, sungguh sesungguhnya aku telah menginaya diriku, maka ampunilah aku. Sehinggalah Allah mengampuninya. Ini nabi-nabi anbiya Allah mengaku di atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Apatah lagi kita yang disebut ataupun digelar sebagai pendosa.
maka selebih dan selayaknya kita mengulang-ulangi doa-doa yang pernah dibacakan oleh Nabi-Nabi Allah ataupun Anbiya Allah. Jadi Al-Quran menyuruh kaum mukminin untuk meminta ampun dari Allah atas dosa yang mereka lakukan, seraya menjelaskan pada mereka bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man ya'mal surah 28. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa berbuat keburukan atau menginaya dirinya kemudian meminta ampun kepada Allah, maka ia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yakin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wastaghfirullah, meminta ampunlah kepada Allah. Allah Taala menyuruh kita ini sebagai hamba untuk selalu meminta keampunan daripadanya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa hamba-hambanya? Ini adalah suruhan. Bagaimana mungkin saya suruh ahli-ahli bararah untuk masuk ke surau, kemudian saya menghalang? Macam mana? Dia tak payah suruh. Di sini Allah SWT membuka seluas-luasnya pintu taubat kepada manusia. Jadi sedarlah kita, walau bagaimana besar dan beratnya dosa yang kita lakukan, di sana terdapat Allah SWT membuka seluas-luasnya pintu pengampunan. Jangan sekali-kali kita merasakan bahawa diri kita ini melakukan dosa dan kita tak akan diampunkan oleh Allah. Ini adalah satu perbuatan yang silap. Tuan-tuan, kita hari ini berjalan di atas muka bumi. Kita melihat manusia, kita melihat ciptaan Allah SWT. Suatu masa nanti kita akan ditutup oleh bumi yang kita pijak. Maka tak kala mana kita berada di atas muka bumi ini, wastaghfirullah, di atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, kesilapan-kesilapan yang kita lakukan, mohonlah keampunan kepada Allah. Jadi ini adalah nasihat untuk diri saya dan juga muslimin muslimat. Allah SWT menegaskan bahawasanya inna Allah ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka permintaan ampun oleh manusia dari Allah atas dosa-dosa yang dilakukan adalah pengakuan yang terus terang atas dosa yang dilakukan di hadapannya. Dan jika pelaku dosa berkeyakinan bahawa Allah akan mengampuninya dan bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka tiada keraguan bahawa hal itu melenyapkan perasaan berdosa darinya. Jadi kata alim ulama, kita ini melakukan solat-solat taubat. Di dalam solat-solat taubat tersebut, kita mohon supaya Allah Ta'ala mengampuni kita dan kita benar-benar bertaubat. Jadi selepas kita buat solat-solat taubat tersebut, sudah selesai dua rakaat, kita masih lagi tidak merasa tenang, maka tambah lagi, buat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, sehingga ke 12 rakaat, tambah. Perkara ini pernah dilakukan oleh alim ulama di negara Tarim sana, di negeri Tarim di Yaman. Mereka memohon keampunan daripada Allah sehingga dahi ini lebam akibat terlalu banyaknya mereka membiarkan dahinya itu di atas tanah. Membiarkan kerana apa? Ingin menundukkan perasaan egonya ataupun ingin menyatakan pengakuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduknya itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga lebam dahi-dahi mereka, menampakkan kesan. Jadi bertaubat, meminta keampunanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin Allah Taala menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita jumpa anak-anak muda yang di luar sana, pernah sekali, ini pengalaman saya, mereka lepak-lepak bila kita ajak mereka untuk sama-sama menunaikan solat dan sebagainya. Dia kata apa tuan-tuan? Saya ini dah tak pernah mandi wajib, saya ini dah tak pernah hormat mak bapak saya, mana Allah Ta'ala nak terima solat saya? Dia tahu dengan perbuatan tersebut Allah SWT menolak perbuatannya. Maka di sana dia tidak benar-benar yakin yang bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Maka di sana peluang untuk kita nyatakan tentang
bagaimana sifatnya Allah SWT itu yang menerima taubat hambanya walaupun dosa-dosanya setinggi gunung kena. Kadang-kadang orang kat luar sana, dia takut nak masuk ke surau, takut nak pergi masjid. Dan ada yang lagi sedih, takut nak pergi umrah dan takut nak buat haji. Katanya pun, takut aku tak nampak Kaabah nanti. Macam mana? Haji? Takut nak buat umrah, aku takut. Sebab kita banyak dosa lah yang kita kena tahu. Taubat. Itu yang sebetulnya. Takkan kita nak membiarkan diri kita di dalam gelombang kemaksiatan, di dalam zulumat. Jadi mindset ni kita kena betulkan. Saya yakin di antara muslimin-muslimat ada sahabat-sahabat yang sebagian pun ada. Maka kita nasihatkan dengan hikmah, beritahu dengan jelas yang kita belajar pada hari ini, bahawasanya Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Bila dia tanya macam mana, ini kita beritahu. Pertama sekali kau kena mengaku dengan dosa-dosa yang kau buat. Bagaimana? Solat, doa, minta pengampunan. Ajarkan dia doa yang kita belajar pada pagi ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suami isteri yang melakukan solat sunat tahajud secara berjemaah, apabila membacakan doa ini, baca bersama-sama. Kerana apa? Di dalam sirah ataupun di dalam sejarah ada menyatakan Nabi Adam AS dan juga Hawa AS membaca doa ini serentak. Mereka memohon dan mereka membacanya serentak. Maka kita buat. Itu kumpulan manusia yang pertama. Dia takut nak bertaubat, takut Allah tak terima taubat dia. Kumpulan manusia yang kedua, tak pernah merasa yang dia itu melakukan dosa. Allah tak, aku tak buat dosa apa pun. Orang ataupun manusia yang dia merasa walaupun sedikit di hatinya bahawasanya dia melakukan dosa ataupun dia ada insting, insyaAllah di sana Allah Ta'ala sedang memelihara imannya. Ada pun manusia yang tidak berasa bersalah ataupun tidak berasa berdosa di atas dosa-dosa yang dilakukan, maka hati-hati tuan-tuan. Hati-hati, takut-takut jauh Allah SWT meninggalkan dia, takut-takut dia tidak ada lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang saya katakan, bagaimanakah kita menilai kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah, bagaimana kita meletakkan Allah Taala di dalam setiap perbuatan kita. Seterusnya, okay. Taubat dan penghapusan dosa. Setelah kita membuat pengakuan di atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka di sana taubat adalah perbuatan ataupun perlakuan yang menghapuskan dosa. Buku surat 29 perenggan yang kedua. Taubat adalah salah satu cara menghapus dosa sebagaimana ia adalah salah satu cara menyucikan jiwa dari dosa-dosa. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat adalah jalan menuju masuk menuju ampunan, maka ia menyingkirkan perasaan-perasaan yang bergejolak yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial dan rohani. Maka bagaimanakah yang dimaksudkan taubat di sini? Lihat perenggan seterusnya. Taubat menurut Islam, taubat menurut bahasa bererti kembali. Taubat bererti kembali. Orang yang melakukan dosa ini, dia dah tersimpang jalan, maka dia kembali ke pangkal jalan. Dan taubat adalah sifat yang dikatakan kepada Tuhan dan manusia. Contohnya apa? Si fulan bertaubat kepada Allah, maka itu bererti ia kembali kepada Allah. Kerana setiap orang berdosa bererti ia lari dari rahmatnya. Maka meninggalkan dosa-dosa oleh manusia bererti kembali kepada Allah. Orang yang melakukan dosa ni, kata penulis, yang lari daripada rahmat Allah, jauh daripada jalan Allah. Maka maksud taubat di situ kembalikan, kita kembali semula ke pangkal jalan. Apabila dikatakan Allah bertaubat atas si fulan, maka itu bererti Allah kembali kepada manusia dengan rahmat dan keutamaannya.
Dalam taubat haruslah manusia meninggalkan dosa dan menyesali dosa yang lalu. Ini syarat taubat. Boleh bulatkan di situ. Manusia haruslah meninggalkan dosa. Pertama sekali tinggalkan dosa. Menyesali dosa yang lalu. Serta bertekad untuk tidak kembali berbuat seperti itu lagi selamanya. Itu tiga syarat taubat. Yang pertama sekali pengakuan. Pengakuan, dalam pengakuan kita kena solat, dan solat tu kita kena berdoa di atas dosa-dosa kita. Yang kedua kita kena taubat. Dalam taubat ni ada syarat dia. Yang pertama mestilah dia menyesali dosa yang lalu. Maaf, yang pertama hendaklah dia meninggalkan, menyesali dan bertekad untuk tidak kembali membuat perbuatan tersebut. Itu tiga syarat taubat. Ataupun di dalam Quran disebut sebagai taubatan nasuha, taubat nasuha. Penyesalan yang dihasilkan oleh taubat memiliki pengaruh besar dalam mengubah tingkah laku manusia dari buruk menjadi baik. Sekali lagi, hal itu kerana ia menampakkan bahaya dosa pada pelakunya dan menggambarkan pengaruh paling buruk yang ditimbulkannya. Taubat adalah penyesalan yang benar dan menimbulkan tekad yang mengubah tingkah laku manusia serta mengubah kehidupan yang berdosa menjadi kehidupan yang baik. Kembalilah kita ke pangkal jalan, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang membuat inayah. Inayah apa? Dia inayah diri dia. Kenapa Allah Ta'ala menyediakan azab siksaan yang pedih di akhirat bagi orang yang melakukan dosa-dosa? Maka taubat itu wajib bagi setiap orang yang berdosa, dan takutlah kepada Allah serta hari kiamat. Dalam kitab ini beritahu taubat itu wajib bagi orang yang berdosa. Ini ramai orang yang tak tahu. Wajib melakukan dosa, wajib bertaubat. Bila kata wajib, tak boleh ditangguh. Macam zakat. Zakat kalau tangguh, zakat fitrah kalau tangguh, tak nama zakat fitrah. Benda wajib, solat kalau kita tangguh, waktu solat subuh, habis waktu terangkat waktu tersebut. Sama juga seperti taubat. Mati habis hayat kita, terangkat taubat. Pintu taubat dah tertutup. Sebab itu di dalam Quran kata, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya orang yang dah mati dia akan berasa menyesal. Ya Allah, kalau aku hidup, aku nak bertaubat, berilah masa walaupun seminit. Jadi kena bertaubat. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, semoga kamu bahagia. Nampak? Di sini Allah Ta'ala menegaskan kepada orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala menyuruh untuk bertaubat. Yang terakhir, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Maksudnya dengan sebenar-benar taubat. Tiga syarat yang tadi. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapuskan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, jadi ini adalah amanah dan ini adalah nasihat daripada saya kepada diri saya dan juga kepada muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Marilah sama-sama kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga dengan berkat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menanggalkan dua sifat yang tercela, sifat riya dan sifat sum'ah, dan di antaranya lain sifat takabbur, sifat yang suka tunjuk-tunjuk, sifat yang suka mendapat gelaran, yang suka mendapat puja daripada kalangan manusia. Dan juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala
daripada dosa-dosa kita yang lampau, dan kita bertaubat kepadanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Dalam mana-mana kita beristighfar, kita ingatkan semula apa dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita istighfar atas perbuatan tersebut. Ha? Kita istighfar lagi, kita lengkapkan lima. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام.